Jangan lupa untuk istikharah. Istikharah itu adalah kita minta bantuan dan petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan salat istikharah ini hendaknya kita lakukan dalam hal-hal kebaikan yang kita butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya untuk pernikahan saja, tetapi untuk semua hal. Ini ada kekeliruan di sebagian teman-teman di mana kebanyakan dari teman-teman itu salat istikharah hanya dilakukan ketika akan menikah. Jadi kalau ditanya, pernah enggak salat istikharah? Pernah. Kapan? Pas mau nikah. Selain itu, enggak pernah. Ini keliru. Yang benar, Nabi mengajarkan kepada kita salat istikharah itu di setiap hal-hal yang baik yang kita harapkan kemudahannya dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk segala masalah yang kita harapkan ada bimbingan Allah di dalamnya, termasuk masalah nikah. Jangan lupa istikharah. Alhamdulillah kita sudah mulai opening launching rumah makan gratis Uki Kautsar di Jalan Raya Jatinangor nomor 21 dekat gerbang tol Cileunyi Bandung. Alhamdulillah sudah berkumpul kita para karyawan langit. Jadi di rumah makan gratis ini tidak ada bos, tidak ada bawahan, tidak ada atasan, semua sama. Kita semua adalah karyawan langit. Alhamdulillah. Ada Kang Oki Kautsar, ada Bang Tito dari rumah makan gratis Wise ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Warahmatullahi wabarakatuh.